Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Silakan pilih sesuka hati Anda. Apa iya, apa lebih dari satu juga nggak apa-apa. Ya, lebih dari lima juga nggak apa-apa. Ini jenisnya mukbang, saya jenisnya mukbang gitu. Kalau horor ternyata Mak Damis. Mak Damis. Terus luas kebiasaan terus pergi ngevlog terus di celok Mendes dan kui konten kabeh ki ya. Komennya ki Mbak Mendes kabeh ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo pemirsa semuanya, Bate Online kembali lagi di Lala Nirmala Cepu. Ya kabare, semoga semuanya selalu sehat-sehat nggih. Pemirsa, di video kali ini aku akan kedatangan tamu yaitu Mbak Putri Mendres. Dino iki nganu. Dino iki prai mergawe. Dan kita ada janji, kita mau nyore bersama karena ini sudah sore. Jadi sih pas janjiannya mau awan, tapi karena Mbak Mendres masih ada keperluan, jadi Mbak Mendres WA aku nek engko sore yo say, oke siap wes sak selomu aku ngono. Terus iki nek mau njaluk Sherlock ning kene iki aku pas kebetulan isih ning konter pemirsa. Nek mau start Sherlock dan ini aku masih menantikan Mendres datang. Apa ning ndi wis pokoke iki acarane seru-seruan bareng Mendres ya pemirsa. Nanti nunggu Mbak Mendres datang mungkin sebentar lagi karena tadi sudah tak Sherlock. Dan sajane wis tak jemput rono ning omahe. Tapi saya dilarang karena aduh sae kowe aku tak ning cepu bilangnya gitu. Ya wis tak anteni ning kene ya. Kuwi tapi aku wis ning cepu ning gone konter ngene tak kaya alamate ngene dan sebentar lagi Mbak Mendres akan datang. Masih ada Pak Teo juga di sini. Kita jelongkas Pak Teo juga pulang pemirsa. PM lo sisan ya? Hah? Kak Melo? Gak. Aku mau berdua dong Mbak Mendres. Numpak motor ini nih. Kok Mbak susul ngono ya? Dan sendiri gak riwa-riwi ngono lo ngesak no. Oke pemirsa nanti saya sama Mbak Putri aja ya. Wis kok apa nih di diikuti wae keseruannya di video kali ini. Oke, sampai jumpa nanti. A few moments later. Ki tersangkane wis teko iki tersangkane. Parkir kene gak apa-apa, Sai. Ya, gak apa-apa. Tersangkanya sudah datang pemirsa. Wis kayak gini lho mujur gini. Malah ngalang-alangi dalan. Ya, leh. Wah, motornya anyar loh. Ngeri. Kalo pemirsa karyawan sukses sih gitu loh, leh motornya lo anyar. Monggo pinara. Monggo pinara. Iya. Kak. Halo Mbak. Ya Allah. Ya Allah, apa kabar? Baik. Baik banget ya ini. Ini kayak nggak ada gayanya kan? Oh iya. Kaya... Halo. Kok soal siapa ya? Gaya-gaya ini kayak kaya genta. Ngerti genta? Saya BU bu, enaknya saya ngajari kelaitan ini gitu ya. BU bu, nga, NN, GA, bu, Bisa loh. Bu, 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 bu. Selamat datang ya di Kota Cepu. Sama namanya gila. Maksudnya Jogja. Aslinya Jogja Mbak. Oh, aslinya Jogja, kelahiran Jogja. Wah, lagi mau ngayuh Jakarta. Gunung Kidul. Walah, daerah Gunung Kidul. Walah, aku tahu Rono. Jalannya kayak boleh ngene-ngene yo. Dalane iki ngono kowe munggah ngono iki lho ya, kaya bukit-bukit ngono iki lho ya. Helmnya baru enggak dicopot. Saya. Pak Teo yakin enggak mau ikut? Hah? Beno gak bolak-balik anggitku. Mbak susul lain kok ya. Oke.
Di mana perkondi ya? Lagi perko oma. Nya pakai perko oma. Perko oma saya. Tengok dah lo. Ini. Ah, ini dua. Ya. Kayaknya jelas banget. Oke, jelas banget. Video ini baru. Wes. Wes. Ini Mbak Mendris ini pas kebetulan lagi apa libur pemirsa. Yeah. Jadi ini nanti kita mau huya-huya bersama ya sore ini ya. Dia wis wayu wis cuantik ngono manjalita. Ndak kurang adu sih. Pijal. Tidak barengan. Lah iya anyu ya, coba anu ya. Lah iya pijal aku kurang adu sih. Ora popo lo pang gak ayu lo. Oh. Masya Allah ayu pol ya iki. Ayu banget lho Mbak sampean iki. Masya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Walah Beb, iya kan karena kita sama-sama wanita, enggak mungkin kan karena wanita kayak wanita tapi ganteng ya enggak. Wes yuk, saiki kita mau OTW yo. Ning ndi Beb enake Beb? Yo, kalau sama biasanya awakmu awakmu nek sore-sore ngene iki biasanya ning ndi? Kerja yo. Iya kerja, Mbak. Kan aku seminggu bisa nak libur ngono. Ngono iki kerjane jam piro nganti jam piro? Jam 8 sampai jam 9 malam. Istirahat e 2 jam. Jam tergantung sih Mbak, kadang jam 1 sampai jam 3 iya. Mun kan istirahat pulang. Enggak, ndek rumah iku kue bosku. Nek kan gene temanku. Ning ndi omeh? Klo perumahan PKU, Mbak. Oh, nguri PKU kok. Iya. Oh, dadi istirahate rono ngono ya. Iso bareng ledak-ledak rono ya. Suwi nek mulai. Ya pemirsa, kita mau jalan-jalan sama Mbak Mendres dulu ya. Kali ini sisi spesial Mbak Mendres. Aduh, kene sisi terangnya iki kok. Ya Allah, sisi gelapnya medeni iki lho, lor. Ya wes yo, Pate aku berangkat dulu ya. Nanti aku disusul ya. Nanti tak susul ya, Mbak yo. Iya. Ini sama Mbak itu juga. Enggak apa-apa loh. Aku kan jajal motor anyar. Yo, kene iki lagi pirang dino ngono, tenang. Iya, anu. Iya, suka oleh live TikTok ini. Ya termasuk kuwi lah yo. Amin, tak hasil yo tapi kan gak apa-apa sapa ngerti dene TikTok-e semakin nganu yo lancar yo. Tenan ketok iki lagi pirang-pirang dino ngono motore. Wis pirang-pirang wulan sae. Mosok sae. Iya. Wis ya, sekarang kita langsung berangkat dulu. Dadah Pak Se. Aduh ya Allah kecepet aku. Wis ki peneng ndi? Hah? Peneng ndi ki enake? Engko dilanjutne yo pemirsa iki soalnya nek ning dalane aku mbek ngene iki mandrawasi yo. Iya. Mandrawasi dunia iki. Dadine nganu apa jenenge? Tak patikan dulu nanti disambung lagi. Oke, Mbak, yo iki pateni sik kok sambungne yo. Iya, iki berbahaya. Heeh, berbahaya banget ya. Ayo, jangan ditiru. Nah, aku tak eleman sih. Oke, iya. Pemirsa, sampai jumpa nanti Mbak Ika pending di Bebak Mendres. Pokoknya diikuti terus keseruan kita kali ini. Iya. Iki aku nek salah nutul piye? Ora. Tak tutul no. Ora biasa ya. Iya tak tutul. Dinggeng gak sae. Oke, wes biru. Oke, pemirsa ini kita sudah berada di Mixway. Iki macane piye, Pak? Di parkir. Macane napa, Pak? Hah? Mixway. Ya, kita sudah ada di Mixway dan iki alhamdulillah pas sepi. Iya, kece banget daki banget ya. Biasane iki nek antri kan kene kene pemirsa. Karena ini masih baru di Kota Cepu ya. Antri malah. Oh, ayo enggak usah antri Pak iki ya. Anti antri iki alhamdulillah rezeki banget. Say hello gitu Pak. Say hello Pak. Halo. Say hello Pak. Oh, iseni sendiri Bapak enjoy aja dong. Ya Allah. Kang parkirnya ramah Mbak, lah memang harus seperti itu kok. Mbak kita boleh ngonten ya Mbak? Oke, terima kasih. Dan bisa kita masuk ya. Assalamualaikum. Akhirnya kita akhirnya ya. Iya Kak, selamat sore. Kipi, ayo pesen apa? Kipi, pesen apa? Menunya apa? Aku lagi tuh mana kipi mixnya SP ya. Ini pemirsa menunya ya Mbak. Kita ngonten nggak apa-apa ya. Terima kasih. Iya. Silakan pilih sesuka hati Anda. Apa iya? Apa lebih dari satu juga nggak apa-apa. Ya, lebih dari lima juga nggak apa-apa. Ini jenisnya mukbang saya. Ini jenisnya mukbang gitu kalau okay. Kontennya. Disegerin saya. Iya. 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 Aku mau neng ngomong gak tau gue saya ini mergo
nganuku jajaranku ngene dadi aku kudu nganggo sae. Iya, roto iki harus sae. Ya. Lumayan gak antri dadine yo, gak apa-apa, ngileh, saya mau apa mau pesai? Kamu sawi ya bingung say. Aku mau yang stroberi apa ya mbak? Stroberi yang apa apa ada stroberi lagi sundae, ada stroberi ada stroberi smoothie. Smoothie with ice cream ini ya? Iya, kalau sampai smoothie itu di blender pak, atasnya pakai es krim. Oh boleh itu. Kalau dari smoothie saya berapa? Iya, saya satu. Ada lagi tambahannya? Ada lagi, apalagi pesai? Bingung saya. Apa ya, mango, apa, terserah apa sepilih sekarep. Saya yang paling besel apa saya? Beselnya suka sundae kak. Iya, sundae gak apa-apa, itu aja. Berapa? Satu aja. Udah? Cone-nya? Cone-nya berapa? Dua. Oke, saya. Ki awakmu ning kene iki tak ngomong nyoteng barang nggih Mas Hasan. Saya tak bayar sih. Iya, iki saksine pemirsa. Iya. Silakan. Ya telak ya iki bayar iki. Loh, sekitarnya 48.000 masyaallah telak. 40.000 dapat reward. Oh gitu. Ya tempatnya mixway ya, iki mumpung sepi banget saya. Oh gitu. Enggak kayak biasanya ya, nek biasanya iki rame banget. Lagi sepi, wes rame say. Nah, ini enjoy ya tempatnya. Oh boleh. Ini hanya Instagram atau Facebook aja? Iya, salah satu aja. Oh gitu. Nah, ini antriannya wes rame. Ini antriannya wes rame banget. Kita milih ini aja deh mbak. Boba sundae, diulangi lagi bisa kan? Boleh ya, boba sundae 2. Terus mau ini yang passion ini markisa ya? Boleh, ini 1. Kemudian mau yang tadi terus mau yang mango. Mangonya yang mango ini smoothie. Iya, mango smoothie 1 sama strawberry smoothie 1. Oke, masanya lagi banget ini saya. Oke, itu aja mbak. Boba sundae, terus passion fruit ya. Iya. Strawberry smoothie 1, boba sundae 2, strawberry 2, passion fruit jasmine yang 1, mango smoothie 1. Kalau yang apa, cone-nya tadi diganti ini nggak bisa? Iya, iya yang dua itu nggak usah. Apa yang cone-nya nggak usah. Nanti ini aja. Iya. Sudah. Ya Allah, kita pesan apa kita sebenarnya itu lah sing guri wes antri pol iki ngenteni sampean. Ya Mbak, Lala. Sik. Mbak iki lho nganu iki. Ini enggak apa-apa Mbak, yang belakang nunggu Mbak. Enggak apa-apa ya Mbak, ya wis biasa ini. Maaf ya. Wis akeh iki ya. Wis sembah iki lho iki sae. Lho yo. 08. Iya. Sudah ya Mbak ini. Sudah, saya gym. Padahal depo lagi sepi loh. Lah yo, saat lagi sepi tuh. Wow. Mbaknya halo. Sudah. Sudah gak pernah sepi. Bisa debit enggak, Mbak? Oh, boleh ya udah. Berapa totalnya? Oke. Nirmala. Sudah. Terima kasih ya, saya sudah membawakan kameraku. Kit mau saya itu lagi ngantri saya, wis ramene saya. Iya, Nirmala Sari. Iya. Buka selera. Saya sebenarnya masih ngiler di.
bersih banget ya saya tempatnya. Ya. Oh, banyak yang kosong ya, Mbak? Ini kosong ya, si kosong. Oh boleh, terima kasih. Terima kasih. Kita dapat reward, Shay. Apa itu, Shay? Kita dapat reward card. Di setiap pembelian di atas 40.000, ini nanti ditulis pertanggalnya. Nanti kalau sudah ketika ini kita dapat bonus iki mixu ice cream. Oh, iya. Terus untuk bonus. Saya tidak nusa, Shay. Oke, baik. Engko nek wis ke-7 dapat iki, engko ke-10 dapat iki, engko nek wis ke-100 dapat tamu. Ayo, free iki tadi. Makasih. Nek nggon tempat anak-anak bereng. Aku ki mermer kok nek awakmu terus nunggu dine nek ono piye, Jal? Ora cukup saya pengen aku dikuyu wong iki, Shay. Sini. Nek nglorot ning kene. Kene jenenge nek ngendi? Kita udah di sini ya. Iya, ini kayaknya gak apa ya? Iya, karena juga anak jene. Iya, jene. Anak yang sopo. Sampai siapa juga anak sopo. Iya, anak yang ngaruh jene. Ngerental anak jene. Lah iya. Jadi mungkin awak itu kan belum mau urung anak wong saya gitu loh. Iya, saya selama lagi. Iya, ini tak. Saya sudah aku mau kita lebih nih toh. Kalau nggak selesai, toh. Mama. Saya kayak ini cukup lupa boleh. Hai. Oke, kita masih menunggu ya pemirsa. Karena masih diproses. Iya, ya Allah makasih loh Mbak, ini dibayar sama yang lo. Iya, orang apa sama Yeri? Terus apa? Ada, seseorang. Iya. Oh, makasih banget ini ya. Itu lah, masya Allah ayunya, wes apian lo ya. Allah, gak usah lebih. Ini sambil kita ngobrol-ngobrol ya pemirsa ya. Kebetulan nih ngalu, tapi jenenge Mbak Putri Mendes ki aku belum begitu mengenal lebih dalam. Iki sisi gelap apa mau jare Pak Teo ngono. Iki sisi gelap Mbak Mendes ki apa? Kok kita tanya-tanya di sini. Ya, saksikan sisi gelapku ya. Lalu tulis ya Mbak dengan sisi gelapnya. Mbak ya. Sisi terang ya saya kudu ngene iki. Lha iya, kita melihat sisi-sisinya Mbak. Sisi umbre. Mbak Mendres yo. Teh pertama ki Pak karo kita tanya-tanya yo, tanya-tanya santai. Pertama awal mulane iso cuk Mendres ki kena apa sih? Iki guru-guru nek asline gak ora saya iku ora anak Mak Demes yo ngoten ning kono biasa. Lah Mak Demes iki ngrasa nek awakku ki kok cerewet kok etes men bocah bakul sak cepet kok etes yo mau iki tok jare ngono. Lah sing kepindho Mak Demes sing kudungan ora lali pokoke aku lagi nonton-nonton bareng aku wis dibungok email Mendres batik iki sapa iki sing nyelok Mendres ngono. Kan aku gak roh aku ya posisi ki tokone jek sepi to yo Mbak yo orang nek wong. Lah dibungok Mendres lah aku iki kepo lah. Sopo iya, sopo kaget. Moro ternyata Mak Demes. Mak Demes. Terus wes kebiasaan terus pergi nge-vlog terus di celok Mendes dan ki konten kabeh ki ya. Komennya ki Mbak Mendes kabeh ngono lho. Dadi saya tambah terkenal dengan nama dari Mak Demes. Jadi ki jeneng sing rezekeni ya. Iya, tenan Mbak tapi rezekeni. Serius banget ki ya. Berarti ki ning gone aset iki termasuk iki nganune asete juga aset ning aset iki. Yo ya Allah. Masyaallah. Aku nek santai yo kaget, Shay. Mak Demes berarti ku beda rate nge-vlog ning kono Mas Rido. Sampean lho. Padha ngono-ngono kabeh lho, kaget ora? Ayo nomor antrian berapa? Oh, sebentar ya pemirsa. Tadi antriannya berapa ya? Antrian 105. Oh iya. Sebagian di sini, sebagian pulang. Di take away aja semua nggak apa-apa mas, ya. Oke. Okay. Oh ceritanya ngono. Kita perdekat ya pemirsa, biar Mbak Mendres ketok baju nih loh. Nah. Pas dulu itu ini alim. Ini tempat rame soalnya. Alim. Masa aku ngene-ngene terus kan ya. Tahu. Tak popo. Dan yo. Maaf ya pemirsa, ini karena kita memang konten gak jelas sih, jadi ini gak nggowo tripod juga, jadi di
apa nyeniki jenenge disandar noning gune tas saya wis cukup. Oke, jadi kita harus penuh lemah lembut supaya HP kita tidak goyang lagi ya say. Oke. Oh sudah. Iya. Ya terima kasih. Oke, ya, sampai mbek iki genmu sing di sing kembar mbek. Nah iki. Sudah kita datang Mbak. Mixui ya, Mixui. Enak logone Mixui bayang lho. Ket biyen mulo. Ken biyen mulo lape teko iki. Ken apa? Rame terus. Lah. Apirene malah enak buy one get one tambah rame. Tambah ngeri, terus, tambah ora iso. Ora iso melu antri. Ya yo bener. Wis iki pun ameh kurangen diombe gak popo. Yo ono aja say. Gak popo say. Oh say kae. Kita kuwe dadine ngene. Lah terus iki enak sedotane iki. Ada say. Opo ya. Yo serasa say iki tak daru ae nganggo sendok. Ya yo nek sendoke kan enak sendok. Lah iki creamy masa mbok sedot. Lihat pemirsa ya, ini sudah datang ya. Sambil kita menikmatinya sambil kita bercerita. Ya, cerita-cerita sisi gelapku. Iya, sih. Ya Allah, say. Pucut, ngedok kayak HP ini. Wes. Sampai pesen apa iki? Iki. Mm-hmm. Aku strawberry smoothie. Ya Allah, iki sing biasa lare jare saya. Best seller. The best sundae. Nek nek aku metu karo kancaku mesti iki dindo telek wedhus. Iki dindo telek wedhus sae Allah sae. Boba ngene iki eke telek wedhus ngono ya. Heeh. Pizza. Kak popo sae? Ya opo. Sendoke nang lucu ya. Iya, biasanya sendok bayi ngono kuwi ya. Iya, tapi tenang sae. Dan ini iki kok iso disaine lah. Iso le, jiwa-jiwa ngene iki tetep lah, Mbak. Jiwa-jiwa ngene iki juga mulai ora popo sae asine. Kok lumayan. Ini kita sambil review sambil kita cerita ya pemirsa. Oh ternyata ada ininya juga, ada kode-kodenya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mbak Ono sabu ayo. Sekarang kan mie gacuan Mbak, aku pernah lho Mbak. Saya mie gacuan dewe lho ini. Mau ngawi? Mbak apa? Dewe. Serius, saking nekat toh. Iya. Ngore jake sampe nekat ngono ya. Motoran dhewe ning ngawi. Iya, tak kuwi konten Mbak kuwi pertamane iki kuwi. Di apan kuwi? Wis, langsung kuwi ya, Mbak. Eh, sing kontenmu ki apa toh? Hah? Kontenmu jenenge apa? Oh, namane Ciput Mendres. Oh, Ciput Mendres rae channel-e. Heeh. Dilihat ya pemirsa, tapi saya aktif nanti saya gitu. Isek, tapi aku jarang nonton, Mbak. Ndang nonton loh. Apa minatmu ki akeh? Oh iya. Dek mau tekan di no? Pertanyaanku tekan di. Akunku dek mau oh, kan. Iya. Sebenarnya Ciput Mendres wes ya. Maaf ya pemirsa tadi tak tet sebentar karena Mbak Ciput Mendres kebelet neng guri. Iya. Mbak lagi sak sendok wes besar dek ne. Ngori. Dedek rasa nemik suwi ya. Orang dikosong ise. Jadi bensin dek. Ya lo sasangkir metu karo wong sensor frekuensi yang naikin saya tadi nih. Enak-enaknya enjoy-enjoy. Lah yo pemirsa. Iki Mbak Mendres sih aslinya sana ya pemirsa, aslinya Gunung Kidul. Kemudian sekarang sudah berdomisili di Sogo. Iya, Dunguban. Saudarane piro Mbak? Sampean? Ora ro, Mbak. Hah? Ora ro. Iki piye? Iki piye? Saudara apa kandung? Iya. Satu tok. Lah piye aku pertanyaanmu apa ya memangnya? Kira saudara aku lho Mbak, sing nang Dunguban, kan aku ro. Masa aku takut tekan babamu kabeh. Tekan cicit-cicit lu tak takono kabeh. Sing yo lucu kok. Ora tau sepelane saya. Satu aku yo adik. Kakak aku banget Mbak. Umur saya lagi 3 tahun. Oh, adik sampean lagi 3 tahun. Berarti awakmu anak pertama. Oh, duwe adik umur 3 tahun. Berarti sak iki ya, sak ngono-ngono kuwi ya, Dek. Iya, iya, Mbak. Waduh banget, Mbak, mangkel aku. Cowok? Cewek. Oh, cewek. Terus iki sak umure kacek pirang ngono sih? Aku ben iso ngedidik ngono lho, kan aku sak wis kerja. Jadi gak iso ngajari adikku. Nggih? Ya Allah, bojone. Sama siapa? Dikerjain sama anakku, suruh beliin mama, beliin tahu. Oh, mamanya paling marah. Ada cucu di rumah? Oh. Ini mau tak tolong ya tega. Dan
tadi? Nomor berapa, Bu? 112. Belas rame banget belum mbak telur, bisa ngantri gitu ya. Iya, pemirsa dilihat ya. Ngantri. Banyak. Ada Bu Joni juga itu ya. Kelihatan. Apa? Kelihatan. Ini tapi tak zoomnya Bu ya. Lah. Mangga Bu. Nah. Belum mandi. Sama Bu. Aku juga belum mandi. Tapi kalau kamera jahat gak apa-apa. Iya, apa ya. Gak apa-apa kan. Ini Bu Joni tuh temen apa ya pemirsa? Misalpun aku nyanyi di resto mana tuh Bu Joni pasti hadir. Ngancani aku nyanyi. Iya. Iki romroh iki jahe iki ketoke. Ini nenek gaul loh. Nenek gaul. Terus aku salim. Oh iya salim sama nenek mah salim. Belum salim ya tadi ya. Gak sama bapak Bu. Ini di foto apa di shooting sih? Di shooting Bu, masuk video YouTube. Oh gitu. Iya. Yeah. Yeah, siapa yang mau komik saya boleh. Tapi ngantrinya itu loh. Aduh ya. Main. Nenek kaget pemirsa. Kenapa mamanya pemirsa? Langsung saya. Tapi kira nek sing di ya Allah saya tapi kira lancar banget saiki setek ya Allah enggak sapa ya. Ya sapa ya. Eh, atane kalian yo ngono kuwi bes. Aku terus baliknya pe melok juin kok ya umur uje. Ya ya. Yo yo. Oh, alah yo yo dilanjut lagi ya pemirsa ini. Mbak Mendres ini aslinya memang ya aslinya Jogja. Duit bulan lo siji ya mbak yo, berarti ada siji, saya cilik, sisan jaraknya berarti waktu yo. Banget mbak. Kalian sekolah gitu? Sekolah. Berarti, tapi bapak ibu bisa sehatnya? Iya, alhamdulillah iya mbak. Di rumah Soko kono yo nani ngomong Soko? Iya. Ini kayaknya sekolahnya neng? Sendi SMA nih. Alamu SMA nih? Di Semanda. SMA 2? Iya SMA 2 yo. Sejak pindah rene ke sejak kapan? Cilek mbak, oh cilek, pas nang kene. Oh, saya asli Soko ki bapak apa ibu? Bapak. Lulus sekolah tahun bro? Nanti nane. Lagi di iya. Berarti kecuali Asep ki lagi. Lagi, iku bariku kan ber pengumuman apa ya ijazah kok ya mbak. Nek apa kamu berlulus iku ya gang sakulan iku kan poso bodoh berbode iku kacek pirang dino. Iseng lamar mbak, kan ibaratnya bapak kan gak ngulai sik lah, ini apa ada di sik kan mau ngedek. Jadi ini kayaknya yang boleh batu loncatan cedak-cedak. Gitu kan ngono. Kiki, aku gak roh ini caranya ngelamar kerja piye ya. Jadi aku iseng aja gak CV kan kabeh riwayat hidup, deskripsi hidup, mungkin kan wes tertera aku kabeh mbak. Ini mau model sak lembar tok, CV sak lembar tok, tak lupa no. Apa jenis amplop coklat ini ya saya dulu lamar wes mbak aku mau rono terus bariku aku insecure lah ngomong lamar ki tulis tangan yang gue kertas polik ki wagi tumpuk kui wagi banget aku kayak insecure wah ini kayak aku gak bakal enak ya enak ya ya aku lagi enak ngobrol ada Bu Joni datang terus baru kita pas medek nah itu korin saya ki kan ceritanya si kakak sih kayak mau ngomong ya Allah selamat datang Pak Teo ya lanjutnya Pak Teo tunggu dimakan mau yang mana nyoba yang mana dulu pokoknya nyoba punya aku terusan apa ke jenenge lamar wes itu sak lembar tok percaya aku langsung turun yang aset kok dengan PD ini ya aku terus berikut ditompok karo ome bose sing cowok ya terus dijak mengguri, aku gak dijak interview lah iki aku langsung sinau carane interview mbak apa jawab interview, pembahasan iki apa aja, topiknya apa aja wes pede berarti teko langsung niatnya cuma ngekek ilaman rantok tapi ternyata langsung di interview? Iya, enggak aku gak ngomong fotokopi kakak gak nganggur nerus pokoknya gak KTP foto lo orang mbak orang nek bias mbak tanya ini tak andani ya kuih bariku di interview blalah bariku wes berto tahun finishnya kuih kan aku seorang kerja di kan kayak pas pandemi ya aku kerja mbak tak sambi sekolah harus kerja neng warung kopi ngono kilo ya udah warung kopi sih lebih tepatnya kayak warung makan nah wes
9 bulan kok embane kono. Tak sambi ning daerah ndi? Kono tuntu ben. Iya, heeh. Edek-edekan dadi koyo koyo wis aku wis nduwe pengalaman dadi koyo diterima lho Mbak. Wis dadi keterima. Kira CV ku ki piye? Jadi kan wong nek CV ku bayar yo. Nek aplikasi mbok 100, mbok 26 tergantung kuwi editane yo. Ki modal tak screen. Tak screen to Mbak kuwi tak isi formulirnya tak screen bariku wis aku anggo aplikasi tak jernih no ya. Heeh. Wis bariku tak fotokopi. Wis dadi ya, iso mergawe nganti saiki. Heeh, bayangno. Ki kowe iki asline ki kudu smart asline Mbak. Iya, trae kok ya. Saorang iki aku mau dunia kerja ki aku mikir ngene. Pokoknya ya nek wong kerja harus duwe prinsip ngene, aku ki duwe prinsip ket kae mulo. Prinsipmu apa? Kowe nek masuk ning dunia kerja, iso-iso kowe harus menguasai kuwi, koyo jurusanmu ya. Maksudnya kowe kowe jadi kasir apa jadi apa terjun lapangan ya kowe kudu iso ra iso dhewe Mbak. Soalnya apa kowe ben iso ngehandle kerjaan nang ben kowe gak butuhna temen nem. Iso butuhna temen nem cuma iki cara ibaratnya 90 handle dhewe. Iya. Nah 10% iki njaluk tulung karo kancane sing emang bener gak iso ae Mbak. Jadi kowe nek dunia kerja kan mesti ana persaingane temen. Iya, iya betul. Jadi kanca ngono ki lah. Nah iku Mbak. Hebat lo ya iki. Padahal dia lulusan SMA. Iya. Yeah. Jadinya kan mau nek langsung kerja, paling kayak gini semuanya ngono kan yo nek pembekalan. Nek SMA kan enggak. Kan nek SMA kan pokoknya sini kayak apa pelajaran-pelajaran gak enak langsung prakteknya kan nek SMA. Tapi dia sudah menguasai kerja karena iku mau dia mikirnya aku kerja iso menguasai apa sing bidangku. Heeh, iya. Jadi gak mengandalkan teman-teman yang lain. Paling membutuhkan apa membutuhkan bantuan yo sithik ngono lah yo. Misal tenaga kita terbatas tolong sipono kae kayak tetep melayani tapi tolong sipono iki paling ngono ta yo. Pekerja keras pejuang tenan kayak iki. Padahal jarak dari Sogo ke Asit itu berapa menit sae? Nek cara lambat yo 45. Iki lambat. Nek cara cepet paling sekitar kayak apa ya? Seperempat kayak Mbak. 15 menitan. Nek pemesuan time lak 20 ngono iso 45 menitan. Iya, heeh, Mbak. Nek cuma kok aku nek mulai bengi terus piye tutupnya jam piro le? Jam 09. Jam 09. Jam 09 closingan nutup apa masuk nang barang-barang sing njaba wis, bar iku ngenteni inputan keuangan. Berarti wantok Mbak mulai wis. Ya Allah. Kan omah pokoknya seorang jam 10. Ya. Ini iki lho, mesti anak muda itu nek iso ki mumpung awake dhewe sak enome tetep gak usah isen kanggo mencari batu loncatan kerja. Kerja apapun ki gak masalah, sing penting awake dhewe ki apa halal, pekerjaan kita halal. Dan kene tenanan oleh mergawe. Sopo ngerti dengan batu loncatan kene kok kene iso pinter menguasai ning bidang apa, kok kene iso buka usaha apa dan bor rezekine sapa kene kok iso ning ndi-ndi kaya ngono. Bener banget, bener sah. Wis tau pacaran. Wis tau dan saiki kapok. Soale apa? Wis masuk ning dunia kerja. Nek sampean cah wedok kepengin sukses aja nek dampingan wong lanang. Kecuali wong lanang kuwi bener-bener tenanan. Kayak wis ngiket sampean ngono. Nek terima model aku seneng kowe, aku pengen ngene-ngene aja ya. Iso ra iso? Aku pengen ngene, Mbak. Aku pengen aku sing sugih. Ora bukan aku sing sugih banget, maksudnya iki aku sing iso mencukupi awakku dhewe sik. Cocok. Ngono. Dadi nek ape njaluk wong lanang, ibaratnya njaluk wong lanang iki ya golek kerja di gawe dhewe karo di gawe buke urung keluargane lek sampean njaluk-njaluk iki isin harusnya ngono lho ya. Iki nek prinsipku lek prinsipe sampean wis ngidupi terus gak masalah ya. Nah, iki prinsipe Mbak Mendes saya ngono pemirsa. Dadi yo semono Mbak. Dadi nek pacaran mau terima pengen dituruti, pengen nem ya kowe harus usaha dhewe sae soalnya sing pengen ki awakmu ngono lho. Ngono lho. Aku ki heran karo wong sing jaluk karo pacare ngono. Nek pacare royal gak apa-apa. Ya mbok nek cara ndekne lagi piye-piye ngono lho sapa ngerti. Jagani awake dhewe karena kita tidak mungkin hidup selalu menggantungkan pasangan kita. Yo. Jadi iki gak rugi sing tak bojo iki. Dia pekerja keras dulu toh. Gak rugi dia pengen suksesnya lagi dia di bojo. Iya, nek iso sukses bareng-bareng Mbak. Iya, nek iso sukses bareng-bareng. Ya tapi tenan. Nek kerja tak dempir mangan iki gak iso Mbak aku. Wes tau pacaran wis pernah pisan. Wes tau. Tapi kita SMA mesti mantannya bagi saya iki. Ya. Coba semangat lah ya. Ini ngaruh pemirsa. Jadi untuk apa ki jenenge untuk sisi lain dari Mbak Mendes di balik
nganune ngene iki apa ki pembawaannya yang seperti ini. Ternyata dia punya apa ki jenenge pemikiran duwe pendirian yang sangat kekeh sekali. Hebat. Harus dia planning ke depane ya. Lah yo. Mun nek ora planning gua kacau banget sih. Masih di luar ekspektasi apa ibaratnya kayak gak sesuai ambil ekspektasinya sampean-sampean gitu ya. Ini juga mau posai kan dia apa mengungkapkan yang ada di dia. Ya pemirsa, nanti kita sambung lagi, kita mau mencari tempat nongki-nongki lagi yang asik ya, mumpung ini cuaca bersahabat dan mumpung isek sore urung menjelang maghrib, jadi kita masih ada waktu untuk ini apa berbincang-bincang dengan Mbak Mendris lagi, seneng-seneng bareng bercakrawala wis pokoknya. Dia mau sisi gelapnya pas tak bongkar ya. Tenang ya. Cepet kaya. Tapi tuh ini kebelet di kamar mandi, makanya tak cut sih. Ya, itu. Oke, ditemu lagi nanti ya. Bye.